Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita perjuangan Maria Walanda Maramis. Seperti kita tahu bersama, Maria Walanda Maramis ini adalah merupakan pahlawan nasional yang berasal, pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Sulawesi Utara. Dan banyak ya di tanah air yang menyanding-nyandingkan, yang membanding-bandingkan antara Maria Walanda Maramis dan R.A. Kartini. Tapi dalam perbincangan ini tentu kita tidak dalam kapasitas untuk membandingkan akan kedua pahlawan perempuan kita di tanah air, tapi kita akan mengulas akan satu bagian dari perjuangan daripada Maria Walanda Maramis. Dan untuk perbincangan ini saya sudah ditemani atau sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah dan yang kedua adalah Grace Wakari SH. Dan Tribuner, seperti biasa saya akan meminta, sebelum kita bincang-bincang, saya akan meminta kedua narasumber untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Dr. Natalia Lincoln SMA. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang. Selamat ketemu Tabea. Perkenalkan, nama saya Natalia Lengkong, sehari-hari sebagai dosen di bagian hukum internasional Fakultas Hukum Unsrat Universitas Samratulangi, juga sebagai ketua bagian hukum unit kajian hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, dan juga sebagai pengurus atau ketua bagian hukum di badan pengurus pusat PIKAT. PIKAT itu percintaan hukum kepada anak dan temurunnya adalah bentukan daripada Maria Walanda Maramis. Ya, dan saya berikan kesempatan kepada Grace Wakari untuk memperkenalkan diri sebelum kita bincang-bincang ya, Tribuner, silakan. Oke, izin melepas masker ya. Terima kasih, selamat pagi Tabea. Nama saya Grace Wakari. Lulusan Fakultas Hukum, jadi punya sarjana hukum gelar. Dalam tadi. Terima kasih. Sehari-hari saya sebagai jurnalis dan saat ini saya duduk di sini karena dimintakan kembali untuk menjadi salah satu narasumber. Saya juga bagian dari Forum Perempuan Jurnalis Indonesia Sulawesi Utara. Nah, kami belum lama ini kan menggelar kegiatan bekerja sama pada tanggal 1 Desember kemarin dalam rangkaian hari peringatan hari lahir Ibu Maria Walanda Maramis. Begitu Pak Aswin. Tribuners, tentu untuk meningkat waktu kita akan langsung pada bincang-bincang ya. Okay. Tadi sudah diperkenalkan dan saya akan lebih dulu kepada Dr. Lia ya. Dr. Lia, ini Maria Walanda Maramis. Tadi juga sebelum on air saya sempat baca-baca profil terhadap dari tulis oleh berbagai media. Maria Walanda Maramis ini ternyata Walandanya itu adalah suaminya ya, keluarga daripada suaminya. Tapi yang penting bukan itu, tapi Maria Walanda Maramis ini ada suatu peninggalan yang sampai saat ini harus legasi sampai saat ini adalah masih ada, yaitu PIKAT. Masih. Dan kebetulan Dr. Lia ini merupakan salah satu pengurus. Ya. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana sih sebenarnya sejarah PIKAT ini sejak Ibu? Oke, mungkin kita akan mulai dulu mungkin dari sejarah Marianya. Iya, sejarah Maria. Jadi Maria itu lahir 1 Desember 1872 itu di Kema, Minahasa Utara. Yang kemudian menurut sejarawan Peter Nemo mengatakan bahwa pada tahun ada pandemi besar yang ada di yang apa di Minahasa, yang melanda Minahasa. Sampai kemudian pada umur 6 tahun Maria ini jadi yatim piatu. Jadi yatim piatu dan dia tiga kakak beradik yang kemudian diasuh oleh pamannya. Pamannya Rotin Culu, kepala distrik yang berkedudukan di Mahumbi. Distrik itu kalau sekarang apa ya? Apa? Kecamatan mungkin ya. Lebih luas dari kecamatan. Areanya bisa dikatakan ya, di situ. Karena dulu ada yang disebut dengan distrik Ngadu luar kota. Pembagiannya dulu. Belum seperti yang sekarang. Jadi beliau itu dibawa oleh pamannya di Mahumbi.
kemudian disekolahkan, disekolahkan di sekolah Melayu. Nah, beliau mengecap pendidikan dasarnya, baru kemudian beliau mengembangkan pemikiran-pemikirannya akibat pergaulannya. Salah satunya ada salah seorang pendeta yang sangat mempengaruhi pemikiran beliau pada waktu itu untuk memajukan perempuan di Minahasa. Jadi pada waktu itu di Minahasa, perempuan-perempuan, ingat kita ini di Minahasa tuh kesetaraan gender kan dari dulu. Dari dulu. Ya, perempuan lebih. Ya, kalau menurut sejarah Karema itu awalnya ya, tapi kan tetap kita mengakui keberadaan. Jadi menurut sejarawan Minahasa mengatakan bahwa kita dulu ini cenderung itu material. Dari sisi perempuan, bukan dari laki-laki. Ya, dari sisi perempuan. Nah, baru kemudian yang merubah itu antara lain adalah masuknya Belanda, pemerintahan Belanda, yang mana hukum Belanda pada waktu itu mengatakan bahwa perempuan itu dianggap tidak cakap hukum. Jadi kalau perempuan mau melakukan perbuatan hukum itu harus didampingi oleh suami. Nah, pada waktu itu tidak juga banyak sekolah pada waktu itu. Jadi hanya ada sekolah Melayu, sekolah dasar saja. Karena pada waktu itu hanya perempuan-perempuan yang dari kalangan, ya dari kalangan pamong lah, minimal pamong yang bekerja pada Belanda pada waktu itu yang punya kesempatan untuk sekolah. Dan Maria karena omnya ini ya, pamong, kemudian dia dapat kesempatan ya, untuk sekolah. Nah, tapi di sekolah itu pemikirannya malah menjadi berkembang bahwa perempuan itu tetap harus mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Makanya setelah jadi berarti sekarang udah berapa tahun sekarang? 104 tahun. Ya, 104 tahun. Ya, mungkin itu adalah organisasi perempuan pertama. Ya, dan masih tetap ada sampai sekarang. Ya, sekarang PIKAT itu cabangnya di pusatnya di Sulawesi Utara. Tapi kita juga punya cabang Jakarta, itu ada beberapa ranting di Surabaya, Sulawesi Selatan, Kalimantan. Juga ada selain dari Minahasa sendiri juga ada. Jadi organisasi ini eksis dan masih tetap bergerak sampai sekarang. Ya, Tribuners menarik ya, ada awal di awal ini Dr. Natalia yang sudah menginformasikan ya pada para Tribuners terkait dengan pendidikan ya, formal awal perjuangan daripada Ibu Maria Walanda Paramis yang kita kenal merupakan pahlawan perempuan daripada Sulawesi Utara, pahlawan perempuan asal Sulawesi Utara, terlebih di Minahasa. Tapi yang paling penting dari situ adalah bahwa perempuan di tanah Minahasa ini sudah ternyata dari awal kemerdekaan, sebelum merdeka, jauh sebelum merdeka ya, sudah ada pemikiran yang jauh ya, yang tentu memberikan yang boleh dikata pilot project untuk bagaimana perempuan Indonesia. Boleh dikatakan dan mungkin saya akan pindah ke Grace dengan profesi sebagai seorang wartawan ya, sebagai seorang wartawan. Kira-kira Grace dengan tadi ya secara mungkin belum diutarakan secara detail oleh Dr. Natalia, tapi saat ini tentu pers mempunyai peran yang sangat besar ya untuk lebih mensosialisasikan apa sih yang sudah dilakukan oleh seorang Maria Walanda Paramis ya kan. Karena begini, Maria Walanda Paramis sekarang ini tadi kita bincang-bincang sebelum acara bahwa sebenarnya sudah kurang dikenal oleh ya, generasi setelah kita, anak-anak kita. Ini selain jalur formal pendidikan juga dari kita-kita seperti ya, perangkat gimana? Sejauh ini sih memang kalau dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan lain, kita kalau yang dari generasi di bawah kita itu masih kenal. Tapi saat ini kurang dikenal sekali nama seorang Maria Walanda Paramis. Orang mungkin lebih banyak kenal R.A. Kartini, Dewi Sartika, cucunya ini. Tapi keberadaan Maria Walanda Paramis ini sangat-sangat tinggi. Nah, kami di sini bukan hadir untuk mempetak-petakan mereka, tidak. Tapi kami ingin memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat juga bahwa kita punya seorang pahlawan yang luar biasa. Asal sini dan pemikiran beliau terhadap kesetaraan gender itu luar biasa. Dan yang lebih penting lagi bagi kami seorang
dan dia sudah membuat koran yang awalnya tahun 1917 itu pikat awal berdiri, koran itu udah ada, dan beliau jadi penulisnya. Bagaimana seorang perempuan bertanggung jawab sebagai dalam karirnya, bagaimana seorang wanita bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan itu dimasukkan dalam koran ini, Cahaya Siang tahun 1917 ya, Dokter Gaiga, bersamaan dan pikat. Jadi bagi saya, bagi kami seorang jurnalis perempuan, ini luar biasa perannya, dan harus kita sama-sama sama-sama dukung begitu. Nah, saat ini kan yang menjadi, bukan jadi PR sih, keinginan kami bersama, bagaimana bahwa Hari Ibu Maria Walanda Maramis, tepatnya kita peringati itu tanggal 1 Desember kan, itu bisa kita dorong menjadi hari khusus beliau. Apa sih yang akan dilakukan begitu? Oh, oke, okay, sebagai perempuan apa sih? Misalnya tadi kata Ibu Dokter bahwa sebelumnya, jauh sebelum kita zaman sekarang, 1917 itu beliau sudah mendirikan pikat, memberdayakan perempuan menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Kenapa disebut hebat? Karena perempuan dulu kan, apalagi sejak ada penjajah Belanda, dikatakan tadi harus diwakili. Bagaimana mereka mampu berdiri sendiri, membiayai kehidupan mereka, misalnya kalau dari pikat awal-awal kan dia cara menjahit, ya, bagaimana tahun ya. Jadi pikat didirikan 1917, 1918 beliau mendirikan sekolah. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, kenapa tidak kita begitu? Perempuan-perempuan sekarang itu jauh lebih hebat. Contohnya Dokter Lia, jauh sampai sekolah ke Leiden, dan dia sekarang kembali lagi ke Unsrat. Nah, banyak perempuan-perempuan kita juga yang punya yang luar biasa begitu. Nah, kenapa kita tidak sama-sama mendorong ini? Kenapa tidak sama-sama, hey, saya perempuan Minahasa, saya turunan Karema, saya turun ke keturunan Ibu Maria Walanda Maramis, dan saya dari sini dalam artian saya sekolah untuk kembali ke daerah, memajukan daerah saya. Kenapa kita tidak seperti itu? Nah, kami mau bahwa seperti kata Ibu Dokter bahwa kenapa? Ayo kita mulai dengan, yuk kita dorong tanggal 1 itu kita jadikan sebagai tanggal peringatan Hari Ibu Maria Walanda Maramis. Biarlah dari awalnya daerah. Dari Bupati Jonaganda ya, Pak. Boleh. Saya sangat kan mendukung. Kan, jadi, karena saya dengar juga jadi, Ibu dari Pak Jonaganda ini, marganya Maramis. Saya kira kita bercerita di sini juga kita bagian dari Maramis itu sendiri kan. Tapi maksudnya bagaimana mendorong bukan cuma sekedar perayaan biasa. Kita juga punya harus legalitasnya lah. Bagaimana seorang Maria Walanda Maramis itu perempuan hebat, kenapa kita tidak bisa memberikan juga penghargaan kepada beliau itu dengan memperingati, bukan cuma sekedar iya itu kan hari tanggal 1 kita udah peringati. Iya, tapi harus ada legalnya. Nah, kami mendorong seperti itu. Dan dari Minot ke Sulawesi Utara pasti kan maju dengan. Iya. Tapi kan semua kembali lagi legalnya kan. Iya. Ya, kita yang media harus dorong. Dorong ya. Kita mendorongnya ragam kegiatan, bagaimana kamu menulis tentang perempuan itu seperti apa. Betul, saat ini kan banyak sekali isu perempuan, trafficking dan lain-lainnya, kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana caranya? Bagaimana mereka menghadapi ini? Jalannya seperti ini, Bu. Bagaimana lapor polisi atau lapor begini? Jalannya seperti itu. Jadi peran media itu sangat penting. Bagaimana? Ini harus menarik ya, saya kira apa yang sudah diutarakan oleh Grace tadi. Tapi saya ingin mengetahui lebih detail dari Ibu Dokter, apa sih yang dilakukan pikat awal-awalnya dahulu, dan saat ini kira-kira apa yang kita lakukan lewat pikat? Ya, jadi pada awalnya ketika Ibu Maria Walanda Maramis mendirikan pikat, yaitu tujuannya adalah untuk apa, empowerment apa terhadap perempuan, terutama perempuan Minahasa. Kan? Ya, jadi memang ya untuk pendidikan tinggi mungkin jarang. Belum. Bukan saya katakan nggak ada. Kakak dari Samratulangi itu sudah sekolah sampai ke Leiden dan mereka itu guru. Di apa dokter pertama Mari Thomas kan juga dari Minahasa. Hakim pertama perempuan juga dari Minahasa yang kemudian dia menjadi rektor Universitas Sumatera Utara. Baru Wali Kota Manado juga pertama jadi perempuan. Perempuan sampai jenderal polisi pertama perempuan. Nah, apa jadi pada waktu itu Ibu Maria membentuk pikat dan membuat sekolah di tahun 1918 itu tujuannya adalah untuk memberdayakan perempuan. Jadi perempuan-perempuan di Minahasa waktu itu dilatih keterampilan pada waktu itu ya kesehatan untuk keluarga,
untuk anak, menjahit, memasak. Jadi itu tujuannya. Nah, sekarang jangan berpikir bahwa pikat di situ aja, enggak. Jadi organisasi pikat itu selama 104 tahun ini tentu berubah ya. Ya, berubah ikut dinamika zaman. Ini era digitalisasi ya. Jadi sekarang pikat, salah satu agenda pikat, kepengurusan pikat pada saat ini adalah tetap empowerment perempuan. Tetap apa, memberdayakan perempuan, tapi sudah tidak lagi mungkin dengan cara-carian dulu. Sekarang udah dilatih bagaimana mengelola koperasi, mengelola keuangan. Sekarang sudah diberdayakan bagaimana mereka tidak hanya untuk memasak di rumah, tapi bisa menjadi sumber keuangan, misalnya bikin catering. Apa tidak hanya bagaimana menjahit. Baru kemudian kalau dulu mungkin kalau makeup itu hanya untuk di rumah saja, tapi sekarang bagaimana bikin makeup artis biar bisa menopang keluarga. Jadi pikat juga berusaha untuk mengikuti dinamika zaman. Dinamika zaman. Cuma itu yang tadi. Orang-orang lebih kenal Maria Walanda Maramis sosoknya daripada pikatnya. Coba lah tanya anak-anak tapi sekarang. Kan pikat itu apa? Juga tahu. Tapi itu kan jadi tantangan kita juga. Nah, itu apalagi masa pandemi ini kan kayak ibu dokter tadi katakan bahwa mereka diajarkan lagi kan tentang bagaimana menopang keluarga. Saat pandemi saat ini saya pikir perempuan itu juga turut terlibat, bukan cuma sekedar pria yang bekerja, tapi dia juga turut terlibat, kemampuannya itu didorong. Nah, kalau misalnya saat ini kata ibu dokter bahwa pikat terus. Nah, bagaimana nih cara kita jangan cuma hanya berpikiran Maria Walanda Maramis saja, tapi legasinya itu, pikatnya itu. Apa yang diwariskan dan apa yang harus kita perjuangkan? Kan warisannya yang harus kita modernisasi, dibuat dengan kekinian ya, sehingga saya kira yang milenial ya adik-adik kita mau betul juga. Sekali. Sekarang mungkin yang terpenting adalah bagi saya apa yang akan membuat mereka tertarik dengan pikat ini. Itu. Apa pertama mungkin kita melihat misalnya ada tidak dibuat misalnya ada organisasi sayapnya cabangnya atau apa yang udah berapa tersebar milenial misalnya. Kita udah hampir 100 cabang seluruh Indonesia. Kemudian banyak melibatkan mungkin yang tapi ada satu hal. Itu yang saya minta untuk bantuan media. Bagaimana mempromosikan bahwa pikat ini ada. Karena kalau yang pikat ini kebanyakan sekarang itu keanggotaannya itu mereka usianya udah di atas 50-an. Saya satu-satunya yang paling muda di BPP Pikat. Karena kenapa? Banyak yang tidak mengenal. Banyak yang tidak mengenal. Jadi itu makanya saya menantang media ini untuk marilah kita sama-sama membesarkan tidak hanya Walanda Maramisnya, tapi anak bungsunya. Karena ingat, kata-kata Maria Walanda Maramis sebelum dia meninggal, yaitu ingatlah anak bungsuku, pikat. Nah, ini mungkin media harus mensosialisasikan dulu adalah arah perjuangannya apa sih. Kita sudah tahu, tapi kita tidak mendalami arah perjuangan daripada pikat. Apa yang akan dilakukan sekarang? Kalau 100 tahun lalu, pikat mungkin dari jahit atau hal-hal yang informal ya, yang ini. Koran jangan lupa. Saat ini ya koran ya juga. Artinya kita ada hari ini bagian dari perjuangan. Ya, salah satunya Walanda Maramis. Ada salah satu yang penting juga yang harus diingatkan untuk mengenang Maria Walanda Maramis dari tulisan. Kegiatan jurnalisnya. Dampak daripada tulisan-tulisannya dalam memperjuangkan hak perempuan Minahasa pada waktu itu. Sampai kemudian tahun 1921 pemerintah Hindia Belanda mengizinkan untuk perempuan keterwakilan hak suara dan keterwakilan di Volksraad. Artinya ada di Minahasa Raad juga ya, perjuangan Maria juga. Dan yang hebatnya lagi kan ada tulisan beliau yang di Cahaya Siang itu. Cahaya Siang itu ternyata koran lama dan wah, ini luar biasa sekali peninggalan seorang Ibu Maria. 104 tahun lalu dia sudah bikin koran. Dan salah satu yang membuat saya hebat sekali ini perempuan, karena ada salah sudah satu tulisan itu ini ya, media ya, kita berpikirnya ke depan. Kita berpikiran yang saat ini kita keluar selalu pengennya modernisasi, ala barat-baratan, alat bule-bulean. Ternyata ada seorang ibu asal Minahasa Utara di Kema, itu luar biasa. Bayangkan ke salah satu katanya yang hebat, Pak ya. Pertahankan bangsamu, pergunakanlah bahasa daerahmu,
dan pakailah pakaian daerahmu. Maria Walanda karakter. Itu dia hebat. Sudah kita berjuang itu, selain itu posisinya luar biasa. Ya. Orang Minahasa ya. Dan kita saat ini gimana? Seperti kata lihat tadi, bayangkan tidak mendiskreditkan tidak. Dan itu juga kembali ke kita. Bayangkan seorang Ibu Maria mendirikan Pikat sebagai anak bungsunya. Dan tadi kata Ibu Dokter, saya ini adalah anggota yang termuda. Itu jadi tantangan kita. Tantangan kita, kenapa generasi di bawah kita ini lebih cenderung ke arah modernisasi bule-bulean ketimbang melihat ke Pikat. Itu bukan cuma kita bilang, itu lihat tanggung jawab kamu. Tidak, sebenarnya itu tanggung jawab kita bersama. Media juga penting, media juga bertanggung jawab untuk hal ini. Karena kita hanya melihat Pikatnya, kalau ke arah Koni, Pikat itu ya. Tapi ya, kita tidak berpikir perjuangannya itu sudah. Nah, itu jadi tantangan kami juga, Pak Aswin, dengan harapan jika kata Ibu Lia, jika memang 1 Desember ini kita dorong, kita sama-sama mulai dari sekarang. Kalau tidak ada kita, siapa lagi? Mungkin mereka berpikir, kamu pengen cari muka. Enggak, sebenarnya buat apa? Karena mau dibandingkan kami, perjuangan Ibu Maria itu lebih besar, sangat besar lagi. Jadi mulai kecil-kecil dulu kan, Bu Lia. Bagaimana sih kerjasama dengan ini? Ayo bikin kegiatan sosial, donor darah. Mari kita sosialisasikan ke anak-anak muda. Donor darah itu penting. Mari kita sama-sama. Bukan cuma untuk sesama kita, ke kita juga penting untuk kesehatan. Bagi Bu Lia tadi, ayo sama-sama kita mendorong UMKM perempuan. Mari sama-sama Pikat. Di sini Pikat masuk. Dan kita juga mulai lebih sering mungkin ya, Ibu Lia ya, untuk sama-sama mensosialisasikan Pikat ini ke anak-anak muda. Gayanya juga mungkin kayak gaya Ibu. Ibu kan rocker banget. Dan saya kira tidak, sekarang ini tidak ada organisasi yang berjuang sendiri. Harus melakukan bersama-sama ya. Jadi mungkin ini misalnya di pemerintah, dia ada dinas sosial, ada kemudian kita juga dalam wadah yang lebih besar, ke dalam keminasan atau Sulawesi Utara ada kerukunan keluarga Kawanua. Kenapa kita tidak memakai untuk berkoordinasi aksi supaya arah perjuangan menjadi lebih besar, lebih banyak lagi, mana? Iya. Jadi kemarin tanggal 1 Desember kemarin tahun 2021 itu juga kerjasama dengan K3 dan juga mengundang Kodam yang ada di Wira Buana. Itu bikin siarah dan upacara. Karena ingat tahun 1968-69 Maria Walanda Maramis ini pahlawan nasional. Sudah ditetapkan sebagai 68. Sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dia lebih dulu daripada Maramis. Walaupun dia itu kan keponakan dia kan, tapi jauh dari itu. Maramis kan baru 2-3 tahun lalu. Beliau udah dari 68 dan 68. Ternyata luar biasa memang. Makanya itu yang kenapa kita yang mengenal Pikat ini dan menselebratkan atau memperingati lah Maria Walanda Maramis itu hanya kelompok-kelompok, hanya Pikat saja, hanya K3 saja, K3 dari Jakarta loh ini yang datang. Baru kemudian kenapa tidak kita sini di sini awalnya. Makanya itu dari tadi saya bilang, saya mau mendorong, kita kemarin kerjasama dengan Ikatan Jurnalis Perempuan itu mendorong untuk pemerintah lah. Apakah mau memulai dari pemerintah pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah langsung, itu untuk kenapa tidak dicanangkan lah bahwa tanggal 1 Desember secara daerah, secara provinsi, secara kabupaten, bahwa itu adalah hari peringatan Maria. Hari Maria Walanda Maramis. Sehingga ada sesuatu yang dibuat itu. Iya, betul. Lebih masif. Karena kan kita mau bergerak juga kalau orang nggak kenal agak susah. Tapi kalau sama-sama kita mengenal, ini loh, kita bangga punya Maria Walanda Maramis. Kita bangga dengan cita-citanya. Mari kita melanjutkan cita-citanya dari situ. Ya kan, kalau mungkin yang diharapkan ya, kalau dia ada di sudah diakomodir oleh pemerintah, peraturan daerah, melalui peraturan sehingga mau tidak mau kan dia ada agenda tahunan. Dia ada agenda tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan dia bisa memakai dinas misalnya. Iya, betul. Dinas sehingga anak-anak dari SD atau apa sudah memperingati dan mempelajari. Ada kegiatan yang dibuat ya, mungkin realnya mirip-mirip seperti itu ya yang di. Jadi kami tetap diharapkan, meminta dan membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan perhatian masyarakat dalam hal ini.
dengan bantuan media tentu saja. Kita masih banyak sedikit waktu, tinggal sedikit waktu lagi, tapi saya kira kita akan saya sendiri tidak tahu siapa strukturnya ya, mungkin kalau iya, kepengurusan ada, PIKAT itu sendiri saat ini kalau, ini mungkin boleh dibagi ya, informasikan siapa ketua umumnya. Sekarang ketua umumnya itu Ibu Dr. Neti Sibi. Neti Sibi ya, ya sekarang sekretarisnya itu Ibu Lambei. Ya, kami ada sekitar 30-40 orang sebagai badan pengurus pusat. Pusat ya. Ya, tapi kita punya cabang yang banyak. Di Jakarta itu ada berapa cabang. Jadi tidak cuma cabang Jakarta toh, enggak. Tapi ada cabang Bekasi juga, ada cabang apa banyak lah. Ada sekitar 8 atau 7 cabang di Jakarta. Demikian halnya juga di Surabaya, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah, Kalimantan, di Ambon juga ada. Ada ya. Jadi sudah tersebar. Cuma itu di Minahasa sendiri gaung kita kayaknya kurang. Nah, saya secara pribadi itu mau mendukung atau mau menghimbau apa junior-junior saya untuk marilah kita bergabung dengan PIKAT. Karena seperti yang saya katakan tadi, yang paling muda di kepengurusan itu saya. Yang sudah kepala 4. Paling muda. Nah, ya. Paling muda. Muda. Tapi yang lain-lain kayaknya mereka begitu tanya mahasiswa contohnya, tahu apa itu Maria Walanda Maramis? Tahu, pahlawan nasional. Yap, yang kuburnya di Maumbin, Ci. Iya. Tahu. Kalau PIKAT tahu. Mereka enggak tahu apa itu PIKAT. Padahal tampak, perjuangan apa? Maria Walanda Maramis itu adalah legasinya legasinya PIKAT. Heeh. Iya. PIKAT ini kan mungkin awal PIKAT ini khusus untuk perekal baca ini kan perempuan dan anak. Yep. Dan yang paling penting selain perempuan tentu anak. Yeah. Karena kalau anak ini berarti kan anak laki-laki, anak perempuan, dan yeah, itu untuk masa depan bangsa. Yep. Untuk masa depan bangsa. Ini mungkin dia akan lebih real lagi perjuangannya apabila memang melibatkan pemerintah. Iya, yeah, yeah, betul. Melibatkan pemerintah dan semua stakeholder. Iya, yeah, betul. Saat ini apa yang dari visi dari PIKAT mungkin boleh dijabarkan garis besarnya apa? Yang pasti yang utama, PIKAT tetap memperjuangkan cita-cita Ibu Maria Walanda Maramis, yaitu memberdayakan perempuan. Jadi baik dari pendidikan maupun dari keterampilan. Dari keterampilan. Nah, sekarang keterampilan ini kan bisa dijabarkan apa macam-macam nih. Iya, iya. Karena bisa dikembangkan keterampilan yang apa ya? Ya memasak lah, semua keterampilan itu mah. Tapi keterampilan kan tidak cuma itu sekarang. Sudah public berkembang. Ya, public speaking juga bagian daripada keterampilan. Apa? Saya kira memang harus diubah. Iya, kan, betul. Yang dipikirkan mengikuti zaman. Iya. Saya kira seperti Dr. Lia lah, maksudnya wanita-wanita itu harus mampu, mau lebih cerdas, ya, bersaing ke ini. Kita mungkin ada yang kalau dulu mungkin kita berpikir hanya keterampilan yang nyaman atau segala macam. Ya. Sekarang kan mengharuskan sudah lebih tinggi. Sudah lebih tinggi. Dan kawannya harus ya, betul, lebih tinggi ya. Bahkan kalau kemarin ada kebetulan ada pemilihan putra-putri Fakultas Hukum yang saya jurinya. Tapi waktu itu saya berikan materi juga tentang self branding. Iya. Self branding. Jadi sekarang itu bagaimana apa mempromosikan diri sampai kemudian orang lain orang kenal dan kemudian orang butuh. Betul, karena kenal betul, juga nggak cukup kalau mereka nggak butuh. Kalau mereka nggak butuh, tapi bagaimana membentuk diri agar orang kenal dan orang butuh. Betul, self branding. Nah, apa yang harus dilakukan pertama yaitu kenali dirimu sendiri. Apa yang ada? Ya, mengenal ya, dirimu sendiri dan potensinya. Potensi yang ada ya. Kalau berpikir bahwa apa, wah saya kayaknya kurang di situ, latih. Memang ada yang datang secara alamiah. Iya. Tapi ada juga yang datangnya berkat dilatih dan itu bisa. Kenapa enggak? Jadi tema utamanya pada waktu itu believe in yourself. Sedap. Yang kemarin di Fakultas Hukum. Ya, di Fakultas Hukum. Tribuners sebagian besar kita sudah dengar tadi ya, kurang lebih hampir 30 menit ini kita sudah berbincang-bincang terkait dengan Walanda Maramis dan legasinya Maria Walanda Maramis. Dan legasinya ya saat ini ada yaitu PIKAT, dan kita coba berpikir bersama tadi bagaimana apa yang cocok, apa yang harus dilakukan oleh PIKAT saat ini sehingga
peninggalan ibu, cocok peninggalan. Ya, desainnya memang pas dengan kondisi saat ini tentunya ya. Tentu perempuan bukan lagi sekedar anyaman dan segala macam yang bukan merendahkan ya, tapi perempuan tentu saya kira Ibu Maria Walanda Maramis kalau hidup saat ini dia akan sepakat seperti dokter Dahlia harus harus dokter sekolah di luar. Berarti kita masih tambah sekolah dong, kan? Orang memang iya kan harus kita beasiswa kan? Mindsetnya mindsetnya kan harus ke sana kan, bukan lagi ya, tapi memang tetap betul, harus betul, harus ke sana sehingga pendidikan itu sangat penting. Iya, wanita binasa kan memang kuat-kuat cerdas ya. Sehingga saya kira jangan kita mengerdilkan bahwa di hanya di sini hanya bukan tidak ya, penting ya, hanya molekan ya, ya. Kita tidak, harus, tidak. Ada yang harus dirubah image seorang image perempuan, perempuan Minahasa di luar. Iya, iya. Bahwa kita hanya modal tampang doang. Eh, sebentar dulu. Ya. Body. Ya, tampang. Pokoknya tampang doang lah, juga. Fisiknya. Tapi ya, dengan perbincangan kita ini kan paling tidak terbantahkan bahwa ya, sebelum berakhir maksudnya kita sebagai perempuan yang bilang, "Eh, saya cantik, saya pintar." Enggak. Saya perempuan anak Ibu Maria Walanda Maramis. Inilah kami. Eh, kamu kamu hebat ya, Ge. Ya, iya, Walanda Maramis, Maria Walanda Maramis. Iya kan? Kenapa ya, tidak membawa nama itu dan sosok harus itu? Bangga dengan ya. Ya. Pendahulu kita yang ya, baik ya, yang menyebarkan ini. Apalagi ya, Karema ya, itu penguasa Minahasa yang memang satu-satunya bukan pria ya. Karema perempuan. Ya, nanti saya undang si so Bode ya. Bode kita bincang-bincang di sesi lain ya, ya, dimana ya, ya dalam kan ini. Desember ini selain hari Maria Walanda Maramis kan tanggal 22 Desember ada hari Ibu ya. Ibu ya. Itu Ibu. Ya. Kan itu kan itu kan dari, itu hari Maria. Itu kan hari pada waktu Kongres Wanita pertama yang ya, lebih dulu kan tahun 1926 lebih dulu daripada Kongres Pemuda. Jadi ya, luar biasa sekali peninggalan seorang Ibu Maria Walanda Maramis. Tribuners, saya kira menarik ya, dan memang di bincang-bincang kita ini ya tidak memberikan satu rekomendasi apapun, tapi ya, paling tidak memberikan informasi ya, memberikan informasi, menggugah para pemirsa, pemangku para kebijakan, para tribuners yang menyaksikan ini ya, iya, bisa ada pemangku kebijakan ya, ya atau siapapun ya yang sedang menyaksikan saat ini. Dan tentu karena kita dibatasi dengan waktu, maka tentu saya akan mengclosing akan acara ini, tapi seperti biasa saya harus meminta ada closing statement dari masing-masing narasumber. Dan mungkin yang pertama dari Dr. Lia, kira-kira apa yang bisa disimpulan perbincangan kita atau ada pesan apapun kepada para tribuner, silakan. Oke, okay. Saya hanya satu saja mengenai tema kita pada hari ini, hanya satu saja. Marilah sama-sama kita mengingat dan melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh Ibu Maria Walanda Maramis. Saya itu saja. Ya, Grace silakan. Marilah kita sama-sama bangga sebagai seorang perempuan bahwa kita adalah salah satu keturunan dari Ibu Maria Walanda Maramis. Mungkin marga kita berbeda atau kita kelahiran dari mana, tapi jika kita memang memiliki keluarga dari Minahasa, asal kita dari Minahasa, mari sama-sama berbangga dan mari sama-sama kita mendorong agar hari tanggal 1 Desember itu bisa menjadi hari nasional untuk Ibu Maria Walanda Maramis. Karena perjuangannya kan dari Minahasa untuk ya, Indonesia. Ya, untuk Indonesia. Indonesia artinya dia berjuang bukan kesukuan, dia berjuang untuk perempuan yang bisa dijangka ya, waktu itu kan. Waktu pada waktu itu ya. Seluas-luasnya sehingga saya kira tepat ya apa yang kita perbincangkan ini, yang kita harus dukung adalah perjuangan dari seorang Maria Walanda Maramis yang merupakan perempuan ya, perempuan asal Minahasa yang dianugerahi gelar pahlawan, secara artinya mendapat pengakuan pemerintah Indonesia sebagai pahlawan dari tahun 1968 dan tentu sebagai orang Minahasa, orang Sulut ya, orang Indonesia, kita harus bangga. Yep. Kita harus bangga dengan keberadaan Ibu Maria Walanda Maramis. Dan tentunya saya harus akhirnya akan bincang-bincang ini, dan saya Asih Lumintang dari Tribun Bekudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Natalia Lekong
dan kepada Grace Wakari yang sudah hadir di bincang-bincang ini di Tribun Podcast kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.